الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan waktu dan kesempatan. Dan kita gunakan waktu dan kesempatan itu untuk mendatangi masjid ini guna memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat Jumat sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu pelaksanaan sholat Jumat akan tiba, lalu kita bergegas untuk memenuhi panggilan itu, kita tinggalkan semua aktivitas, apakah itu perdagangan, pelayanan, jasa, perkantoran, dan aktivitas-aktivitas lain yang mendatangkan uang dan keuntungan. Hal itu kita lakukan karena kita menyadari bahwa menunaikan sholat Jumat itu lebih baik daripada sekedar uang dan keuntungan. Allah berfirman dalam surat Jumat, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu ketika kita mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan sholat Jumat dengan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan uang dan keuntungan itu, mendatangi masjid itu jauh lebih baik daripada yang saya sebutkan tadi. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah salah satu bentuk hakikat syukur yang saya sebutkan tadi. Syukur yang sebenarnya yaitu menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Semakin seseorang bersyukur kepadanya, semakin bertambah nikmat Allah untuk orang itu. Sebaliknya, sekiranya orang itu kufur akan nikmat Allah, sungguh siksa Allah sangat pedih. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi kita harus bersyukur. Saat ini kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban, yang berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang kita rindukan,
bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman dan teguh dengan imannya. Kita rindu Ramadan karena Ramadan merupakan bulan paling utama. Bulan penuh berkah, syarat dengan rahmat dan melimpah dengan maghfirah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama dibanding hari-hari yang lain. Siangnya adalah siang-siang yang paling utama dibanding siang-siang yang lain. Malamnya, jamnya, semuanya paling utama dibandingkan dengan malam dan jam di hari-hari yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, nafas orang yang berpuasa itu menjadi tasbih. Tidurnya bernilai ibadah, amalnya diterima dan doanya diijabah. Serta masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadan. Sehingga ada riwayat bahwa Nabi pernah berkata, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan." Seandainya seorang hamba itu tahu apa sebenarnya yang ada dalam Ramadan itu, la tamannat ummati ayyakuna sana kulluha Ramadan. Umatku akan menginginkan semua hari-hari sepanjang tahun itu Ramadan semua. Saking besarnya nilai Ramadan, saking banyaknya rahmat, maghfirah dari dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia itu dan membimbing kita untuk bisa melakukan kewajiban puasa Ramadan serta ibadah-ibadah lainnya agar kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah barang tentu puasa yang bisa mengantarkan pelakunya menjadi orang yang bertakwa adalah bukan asal puasa, tapi puasa yang berkualitas, puasa sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa yang tidak hanya meninggal makan, yang tidak hanya meninggalkan minum, yang tidak hanya meninggalkan hubungan suami istri pada waktu yang ditentukan, tapi juga menahan diri dari perilaku, ucapan, sikap, dan segala sesuatu yang bisa merusak puasa. Seperti berdusta, mengeluarkan kata-kata kotor dan keji, bersumpah palsu, ghibah, membicarakan tentang keburukan orang lain, mengadu domba, namimah, menebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, menyiarkan hoax, marah, bertengkar, dan perbuatan tak terpuji lainnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb." Puasa itu tidak sekedar atau tidak hanya tidak makan dan tidak minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Tapi sesungguhnya puasa itu juga harus menahan diri dari al-lagwu. Al-lagwu yaitu perkataan sia-sia, perkataan yang tidak berfaedah. Dan harus meninggalkan ar-rafath. Ar-rafath yaitu segala tindakan yang diinginkan oleh laki-laki pada wanita. Atau dapat juga diartikan sebagai kata-kata kotor.
fa in sabbaka ahadun aw jahula alaik faltaqul inni shaim inni shaim. Apabila ada orang yang mencelamu, memprovokasi kamu, mengajak berantem, bertengkar, ul, hendaklah engkau katakan, faltakul, hendaklah engkau kata, inni so'im, aku sedang berpuasa, enggak usah diladeni, inni so'im, karena aku sedang berpuasa. Ada sejumlah perbuatan tercela yang bisa merusak kualitas puasa seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirnas shaim. Ada lima perkara yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Al-ghibah, yang pertama adalah ghibah, membicarakan orang lain. Wal-kadzib, berdusta. Wan-namimah, mengadu domba. Wan-nadharu bisyahwah, melihat orang lain dengan penuh syahwat. Wal-yaminul kadzibah, dan sumpah palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Dalam sabdanya yang lain Rasulullah bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dengan ia meninggalkan makan dan minumnya. Puasanya sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersiap diri secara fisik dan mental, serta menguatkan tekad untuk mengisi Ramadan nanti sebaik mungkin dengan ibadah dan amal soleh. Selain itu, mari kita tambah dan kita dalami pengetahuan kita terkait dengan Ramadan, agar ibadah yang kita lakukan, dilakukan berdasarkan ilmu yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Setelah itu, saya juga mengingatkan pada kesempatan yang baik ini bagi yang masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, hendaknya diqadha, diganti sebelum memasuki bulan Ramadan yang lain. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dan memberi kekuatan serta semangat pada diri kita masing-masing untuk bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan amal soleh sebaik mungkin, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha fi ma amar wantahu amma nahallahu wa haddar, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wardallahumma an khulafaihir rashidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fi kulli makan. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala kulubihim wa fahhid sufufahum wa wahhid sufufahum wa ayyidhum bijunudika wa nasrika ya qawiyu ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.